ada seorang artis, selebriti, seorang wanita, kaya raya, jadi korban perselingkuhan oleh suaminya. Seorang wanita ini sangat terkenal sekali, dan akhirnya ini akan ramai diperbincangkan dan publik mengetahui bahwa ada skandal hubungan yang selama ini tersembunyi. Seorang wanita ini sudah sangat tersiksa batinnya, dan akhirnya dia tidak tahan dan dia meluapkan segala emosinya ke sosial media, dan sehingga semua publik tahu dan kita dikejutkan oleh berita tersebut dan tidak ada yang menyangka. Dan itu akan terjadi di bulan apa? Kalau di tahun dalam waktu dekat. Di awal tahun 2024. Oh, tahun. Inisialnya, Pak? Kalau boleh tahu. Saya saat berfirasat jarang sekali mengucapkan spesifik ataupun inisial karena tidak mau membuat pemikiran orang yang bersangkutan jadi penuh kekhawatiran. Tapi untuk kali ini saya akan sebutkan. Di huruf namanya, dua pangkal huruf namanya ada huruf R dan ujungnya ada huruf I. R dan I. Yes. Itu dalam satu rangkaian kata. Itu huruf depan dan akhir dalam dua pangkal suku kata namanya. Lalu untuk yang berselingkuh ini berarti RI ini perempuan ya? Yes, yang berselingkuh adalah suaminya. Oh, suaminya dari RI ini? Atau yes. Atau suami. inisial suaminya RI? Bukan, inisial istrinya RI. Oh, inisial. Dan selanjutnya, ada artis laki-laki akan tersandung kasus narkoba. Tapi laki-laki ini kecewe-cewean. Seorang artis terkenal laki-laki tapi kecewe-cewean, dia akan tersandung kasus ini untuk di wilayah Jakarta. Ya, Jakarta. Besar. Ada juga seorang artis yang ini seorang pria juga, saya tidak bisa sebutkan inisialnya, harus hati-hati dalam berkendara karena ada kecelakaan di tahun 2024.